Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mantolim Air Conditioner. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungannya selama ini ya teman-teman ya, sehingga channel ini masih bisa berjalan sampai saat ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun ya teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini saya mau berbagi lagi ya teman-teman ya, berbagi sedikit pengalaman untuk cara-cara tutorial tentang AC ya teman-teman ya. Nah, cara tutorial seperti video kali ini adalah bagaimana kita akan mengunci freon tanpa harus bantuan orang ya teman-teman ya, freon AC teman-teman ya. Dan kita bisa melakukannya sendiri juga kok teman-teman. Teman-teman bisa melakukannya sendiri tanpa harus dibantu ya teman-teman. Oke teman-teman, silakan simak. Untuk sebelumnya alat yang akan kita gunakan adalah kabel sambung dan kabel colokan untuk nanti kita pakai di outdoor AC nya teman-teman ya. Nah, ini dua alat ini penting karena kita akan melakukan penguncian freon dengan sendirinya teman-teman ya. Oke, AC-nya kita off-kan dan setut atau MCB AC-nya kita akan turunkan ya teman-teman, supaya tidak ada aliran listrik di outdoor AC nantinya. Oke, teman-teman silakan simak. Untuk sebelumnya kita akan buka dulu kabel dari indoor ke unit outdoor AC yang terpasang, lalu kita pasang kabel colokan yang tadi kita siapkan ya teman-teman ya. Nah, kabelnya sudah kita pasang, dan kabel sambung yang tadi kita siapkan itu kita alirkan atau colok ke listrik di rumah ya teman-teman. Kita colok listrik ke di rumah, lalu kita terminalnya kita dekatkan ke outdoor unit, di unit outdoor AC ya teman-teman ya. Nah, oke, kita siap untuk melakukan penguncian freon AC ya teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan disimak teman-teman supaya lebih jelas ya teman-teman. Oke, kita langsung menyalakan unit outdoor AC nya teman-teman ya. Dan setelah nyala, kita langsung saja ya teman-teman, kita kunci dari pipa yang kecil dulu ya teman-teman ya. Dari yang kecil dulu kita langsung kunci pakai kunci L. Kalau untuk AC Gri ini ukuran kunci L nya 5 mm ya teman-teman ya. Nah, kita langsung kunci saja baut L nya langsung mentokkan ya teman-teman. Kemudian kita tunggu sebentar ya. Apabila pipa dari AC nya itu tidak panjang, kita langsung saja ya, kira-kira 10 atau 20 detik kita langsung kunci baut L yang ada pada pipa besarnya teman-teman ya. Nah, itu langsung, lalu kita cabut terminalnya teman-teman ya, colokan ke terminalnya dari outdoor AC. Simple kan teman-teman ya. Nah, ini cara kita melakukan sendiri tanpa harus bantuan orang lain ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk dibantu subscribe, komen, like-nya ya teman-teman. Semoga membantu semua teman-teman ya, video-video dari saya ya teman-teman ya. Oke, tetap didukung ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Ya, bye-bye.